Ya permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bangun tidur terus. Habis ini mau mandi, nanti ngerawat burung perkutut. Mau penjemuran, mau ngerek, mau nurunin burung perkutut yang dari kemarin saya kerek di atas ke ketinggian. Ini saya mau mandi dulu, habis mandi terus merawat burung perkutut. Pokoknya simak video saya terus nanti bagaimana perawatan saya sehari-hari kalau bangun tidur, dari bangun tidur sampai aktivitas saya sehari-hari di kala merawat burung perkutut seperti itu. Ya, saya akan mandi dulu, nanti habis ini saya akan lanjutkan perawatan tentang burung perkutut. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini tadi melanjutin video tadi, barusan bangun tidur terus mandi. Dan sekarang aktivitas akan merawat burung perkutut. Sebelum merawat burung perkutut, saya nyantai dulu. Di kamar, ngeteh-ngeteh dulu. Teh ini habis ngeteh, nanti merawat burung perkutut supaya apa, supaya sehat. Nanti dari aktivitas menjemur, dari aktivitas menaikkan kerean, menurunkan kerean yang burung perkutut yang lagi dijemur. Minum teh dulu. Dan sebelumnya ini banyak sekali burung perkutut yang masih di dalam. Ini saya taruh di dalam kamar, ada dua, yang satu saya kerodong, yang satu tidak, supaya apa, tidak tarung terus, tidak istilahnya bunyi terus. Yang itu perawatan, yang di sebelah itu titipan teman yang itu juga masih brodol. Dan yang lainnya masih juga di sini. Di atas juga titipan, yang tadinya burung perkututnya itu apa, kendel, mentalnya kendel. Sesampai di tempat saya itu malah geras dan gerabeakan di tempat saya seperti itu. Jadi tidak selamanya burung perkutut itu di tempat kalian atau di tempat Anda itu tadinya apa, manggungan terus, gacoran terus. Tapi kalau pindah tempat dan di tempat yang agak ramai, tempat yang agak bising, tempat yang agak banyak burung perkutut yang bunyi, terkadang mentalnya itu bisa down atau mentalnya bisa apa, berkurang seperti itu. Ini masih titipan semua, ini banyak sekali, ini masih titipan. Loh, ini perkutut, ini titipan punya Mas Arifin, ini titipan, lagi brodol, kalau yang di dalam ini belum saya keluarkan, padahal ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Nah, itu juga banyak tuh, nih. Di sini saya akan menurunkan burung perkutut karena apa? Dari kemarin belum saya turunkan burung perkutut saya. Tuh, itu banyak itu. Ini banyak burung perkutut tuh, silau ya. Lereng. Tuh, tuh banyak tuh. Itu burung perkutut Rio Pak Hartono. Yang di sini juga banyak ini. Jadi untuk melatih mental burung perkutut harus dijejer-jejer seperti ini. Tuh, itu kelihatan enggak? Tuh. Yang di luar juga ada sih, aku tak nurun ke dari apa, kerean dulu, karena dari kerean belum saya turunkan dari kemarin. Terus ketemunya ya orang tak dengki ya. Ini yang ngaruh kamera ya, band kesoting ya. Wega.
Tidak, tinggal nurunin burung perkutut. Nurunin burung perkutut dulu. Karena apa? Karena dari ya Pak. Di. Ora. Sing gede suarane. Gede kae kerasing kae lah. Sing di. Sing di. Apa? Itu. Ras. Hah? Kuning iki lho. Ora iki. Putih iki lho. Lagune apa ra, Pak? Apa? Nah, ora putih iki ya suarane lokal gede. Hah? Gede kan aneh putih suara deh. Akan tinggi lagi. Jadi rong dino ora tak dunke karekan. Jadi dua hari tidak diturunkan dari karekan. Nih, yang satu ini. Nah, ini baru saya turunkan dari karekan sudah dua hari saya kerek. Jadi ini hari sudah siang, ini jam sekitar jam setengah sebelasan baru saya turunkan, dua hari di kerekan ini. Jadi semalam kehujanan, ini kehujanan dua hari tidak diturunkan dari kerekan, sekarang baru saya turunkan. Ini saya pindah di teras, biar nggak air dari sini terus. Yang putihnya sebelah sana. Terus. Nah, beginilah aktivitas kalau menurunkan kerean atau menaikkan kerean. Jadi tiap harinya seperti itu. Dan sini lanjut. Loh, ini banyak nih. Loh. Untuk menjinakkan, untuk melatih mental harus dijejer-jejer seperti ini. Ini jarak gantang ini ada berapa ini? Sekitar 20 cm-an setiap gantang, setiap burung perkutut itu 20 cm. Ini loh. Ini punya Rio, punya Pak Hartono ini. Ini dari sini, gang sini sampai sana juga banyak. Ini baru dilatih mentalnya ini, biar terbiasa sama lalu-lalang orang atau lalu-lalang orang lewat di sekitar. Lah ini dari saya jejer-jejer seperti ini. Yang ini juga. Lah sini sampai sana juga ini. Biar jinak, biar adaptasi dengan lingkungan seperti itu. Nah ini. Nah beginilah aktivitas-aktivitas kalau yang di dalam. Kalau di dalam itu baru saya cek, mau saya keluarkan, saya cek makanannya seperti apa. Dan yang untuk burung perkutut, yang untuk buat lomba atau untuk disiapkan untuk lomba atau untuk latres,
ini selalu saya kerodong, dan selalu biar staminanya terjaga, biar staminanya